Assalamualaikum, saya Febrian Dewi Risa Darmawan, saya siswa SMKN Negeri 2 Tasikmalaya. Saya saat ini berjurusan di Sistem Informasi dan Aplikasi, saat ini kelas 13. Ya, jadi mungkin kehidupan di SMP saya sangat unik ya, karena berbanding terbalik dengan kehidupan SMK saya, karena di SMP saya lebih banyak berorganisasi karena memang tujuan utama saya dulu itu memperbaiki cara berkomunikasi saya dan mungkin memperluas jaringan teman ya. Tapi tidak dipungkiri juga minat ini muncul dari SMP karena saya dulunya juga suka bermain komputer karena ayah saya juga percetakan dan ada komputer di rumah, jadi sering ikut main komputer. Terus juga di SMP juga ada cerita unik sedikit karena berhubungan dengan jaringan jurusan saya di SMK. Dulu pas di SMP juga saya ngisengin perpustakaan. Jadi pernah ganti wifi perpustakaan untuk bisa dipakai teman-teman sekelas. Ya mulai dari SMP dia udah kelihatan minat dan bakat. Kebetulan saya juga bergerak dalam bidang percetakan, tentunya ada perangkat yang menyediakan untuk proses pracetak, yaitu buah komputer diantaranya untuk desain. Kebetulan dari situ anak saya mungkin ada minat dan kemampuan bakat. Kenapa memilih SMK ya? Memilih SMK mungkin agak unik sih, karena teman-teman saya di SMP dulu milihnya kebanyakan SMA. Dan nilai UN saya sama zonasi juga, saya suka masuk sih. Tapi karena salah satu teman saya yang punya tekad kuat untuk masuk SMK dan saya juga sempat tanya, itu menjadi motivasi saya ya, karena katanya di SMK bisa memperbesar lapangan pekerjaan juga. Dan juga mungkin karena saya juga udah punya minat dari SMP terhadap komputer, saya jadinya ingin melanjutkan lah di SMK. Jadi itu mungkin alasan saya untuk masuk SMK lah. SMK bisa lah. Mulai awal lomba, sebenarnya pas masuk SMK gak kepikiran banget tuh mau ikutan lomba. Tapi satu saat itu ada kepala program saya, Pak Dikdi, kepala program TKJ, dia manggil teman-teman yang lulusan SMP 1 dan SMP-SMP yang lainnya juga untuk datang ke Kaprog untuk mengikuti tes ya, semacam tes gitulah. Dan akhirnya mungkin setelah tes itu terpilihlah, mungkin ada beberapa orang yang memasuki kriteria, akhirnya disuruh lomba lah. Suruh lomba itu awalnya di jauh banget lombanya, di perbatasan Jawa Timur. Nah dari sanalah mungkin karena saya kalah juga, kebetulan kalah di final juga, itu menjadi motivasi lah bagi saya untuk saya harus ikut lomba dan saya harus juara karena itu jalan ninja saya gitu. Dan selanjutnya itu lomba nasional pertama saya. Lomba nasional pertama saya itu Techno Corner UGM. Techno Corner UGM itu kayak lomba antar mahasiswa, tapi Ayoga, salah satu kakak kelas saya, inisiatif gitu untuk daftarin lomba gitu. Padahal kan kita SMK ya, tapi ya karena hal itu saya juga menjadi termotivasi. SMK juga harus bisa nih mengalahkan semua mahasiswa-mahasiswa gitu lah. Dan pas seleksi awal, seleksi proposal, saya sangat-sangat bahagia sekali pas nama SMK 2 bisa tersebut masuk ke final di Yogyakarta. Dan itu kita semua ke Yogyakarta. Pas ke Yogyakarta, saya udah nyiapin tuh alat saya, namanya e-tour guide. Jadi saya itu meng-create lah. Jadi e-tour guide yang tour guide selama ini itu konvensional, saya buat menjadi alat, jadi sebuah kotak yang bisa men-tour guide kita. Jadi kita bisa mendengarkan sejarah tentang tempat ini tanpa kita harus menggunakan cara konvensional lagi. Nah, saya di saat di Jogja itu saya melakukan presentasi kepada dosen UGM di teknik elektro tepatnya. Terus berjalan seperti biasanya dan alhamdulillah lancar.
saat itu diberi apresiasi juga sama dosen-dosen UGM dan berakhir di peringkat 3. Yang peringkat 2 sama peringkat 1-nya itu memang berat. Yang kedua itu ITB, yang ke 1 itu Universitas 11 Maret. Nah, pada saat itu mungkin karena itu agenda lomba setiap tahun, saya tahun depannya ngikuti lagi karena ingin sekali juara satu, ingin mengalahkan ITB, UGM dan mungkin universitas besar lainnya gitu. Saat 2021 ya tepatnya itu diadakan lomba lagi dan sayang sekali mungkin lombanya terhalang COVID juga ya, karena COVID jadi dilakukan secara online. Nah, tapi di saat lomba itu saya membuat sebuah alat yang mungkin yang temanya itu agrikultur. Di lomba itu saya menciptakan sebuah alat yang bisa mendeteksi tanah di wilayah, di suatu wilayah itu cocoknya ditanam apa gitu, dengan mungkin bekerja sama juga sama Universitas Siliwangi. Dulu itu di dosen pertanian saya juga wawancara juga apa sih yang menyebabkan tanah itu bagus buat tanaman yang ditanam gitu. Dan alhasil terbuatlah yang namanya Estani. Estani itu singkatnya sahabat petani. Nah, dulu itu saya presentasilah secara online, secara Zoom, dan alangkah bahagianya saya saat kepala program teknik elektro memberikan apresiasi, dan salah satu statementnya ditunggu ya di UGM itu membuat saya sangat bangga lah terhadap diri saya. Dan alhamdulillah di sana, di akhir acara tersebut, saya dan teman-teman dan tim mendapat peringkat 1. Dan dilanjutkan juga ke tingkat nasional selanjutnya, yaitu penghargaan di Dirjen Vokasi terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Jadi semua yang pernah juara 1, juara 2, juara 3 di tingkat nasional itu dikumpulkan, nama kegiatannya itu V-Faktor. Dan saat V-Faktor saya juga diundang, saya dan tim diundang buat menjadi peserta. Di saat itu online juga, tapi alat kami itu dibawa ke Jakarta dan diuji coba oleh hostnya itu Indra Bekti ya dulu ya, V-Faktor. Jadi pas acara itu alat kami dites dan mendapat apresiasi juga dan sedikit insight juga dosen pertanian di IPB. Saat itu saya mengarai penghargaan kedua, yang pertamanya itu dari IPB juga, dari IPB membuat sebuah alat gitulah. Dan yang terakhir mungkin saya akhirnya ingin sekali mengajak teman-teman sejurusan buat ikut juga lomba. Jadi saya buat lomba kali ini nggak kolaborasi sama Mekatronika tapi SIJA, only SIJA. Jadi tiga orang dari SIJA kita coba lomba untuk web development di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dan kami membuat sebuah sistem kayak e-wallet gitu, tapi untuk siswa gitu, namanya Simani, SIJA Mani awalnya gitu kan. Terus dan mendapat penilaian yang sangat bagus, sangat apresiatif sekali, dan berakhir di peringkat 1. Saya teman-teman sangat bangga sekali karena akhirnya saya bisa mengajak teman-teman lainnya lah, bukan hanya saya saja yang bisa berprestasi di tingkat nasional, tapi teman-teman juga pasti bisa. Bangga juga sih telah melihat minat dan bakat akhirnya berkembang. Tapi itu cara belajarnya saya juga nggak tahu itu sistemnya, katanya otodidaknya setelah menemukan kasus dia baru dipelajari gitu ya. Kebanyakan orang tua cuman memonitor aja gitu. Namanya Exibli Gratia, itu nama tim saya, agensi website saya agensi pertama saya. Satu momen di saat teman saya bernama Nopal itu dapat pesan dari orang Kalimantan namanya Kevin, itu klien EG pertama ya, Exibli Gratia itu disingkatnya EG ya.
Jadi klien pertama itu membuat sebuah website top up game. Jadi di sana kita sebagai agensi website ditantang buat ngebuat bot untuk otomasi sebuah proses dari bisnis tersebut. Alhamdulillah saat itu websitenya berjalan dengan baik dan nominalnya juga lumayan buat saya dan teman-teman. Dilanjut dengan saya punya ide, kok ini menarik ya buat kita buat jual lagi ke orang, kita marketing lagi ke orang-orang, dan alhasil ternyata emang ada yang beli juga, teman-teman dari orang Kalimantan itu. Totalnya ada 5 website yang saya buat dari EG itu, dan itu cukup sekali buat kita dan teman-teman untuk bertahan jadi satu tim yang sama gitu. Jadi di sanalah mungkin usaha saya dari awal SMK sampai sekarang mungkin itu agensi website. Beberapa pencapaian mungkin yang saya dapatkan pas di bangku SMK itu tidak bisa lepas lah dari bantuan dari sekolah juga. Saya ingin berterima kasih kepada sekolah juga, SMK Negeri 2 Tasikmalaya, menjadi wadah juga bagi saya dan orang tua saya juga yang support dan terus mendoakan saya. Pencapaian mungkin ya yang tadi ya, karena saya alhamdulillah sekali punya pengalaman dan alhamdulillah menjuarai juga lomba, dan saya juga alhamdulillah bersama teman-teman bisa pencapaiannya bisa membuat usaha sendiri juga. Di sanalah mungkin saya akhirnya tidak minta bekal lagi, dan alhamdulillah beberapa properti juga udah saya sama teman-teman bisa belilah di usia 19 tahun. Saya sarankan ke Brian, memang terutama mental, kalau udah terjun ke usaha ada untung ruginya juga, ada sukses gagalnya juga, harus siap. Ya mungkin itu proses pembelajaran. Cuman pesan saya bagi orang tua, terutama Gabrian, teruslah kejar cita-citamu, tapi jangan lupakan orang di sekitarmu, terutama Allah. Rajin beribadah, semua tidak lepas dari keridoannya. Dan untuk mungkin untuk teman-teman yang lainnya, janganlah takut untuk bermimpi, sebab sukses harus kita kejar, bukan sukses yang mendatangi kita. Dan berdoa, berikhtiar. Mungkin ada pesan juga dari saya buat teman-teman semua. Memang belajar di sekolah saja tidak membuat kita sukses, tapi dari sekolah kita bisa berproses dan menjadi sukses. Memiliki teman-teman, keluarga, dan lingkungan yang mensupport kita juga itu salah satu menjadi hal yang faktor yang penting bagi kita untuk membentuk dan mencapai kesuksesan kita. Dan satu lagi, jangan pernah mengatakan tidak, karena itu akan menghilangkan kesempatan Anda. Terima kasih.